Setelah sebelumnya aktif di sinetron dan film, aktor Gergen Abraham mencoba hal baru di dunia seni peran. Ia bermain dalam sebuah web series yang berjudul Tour On, yang merupakan original series terbaru dari video. Saat konferensi pers jelang penayangan episode perdana pada 14 Januari 2021 mendatang, Gina mengungkap hal yang membuatnya kerasaan dalam produksi web series. Baginya, sebagai aktor, media seni, peran memiliki benang merah yang sama, meski berbeda-beda platformnya. Aku sebagai aktor ditugaskan untuk bermain apapun platformnya. Kita dituntut untuk mainkan karakter yang diminta skrip, punya keunikan sendiri, statement sama, tapi berbeda karena kebutuhannya berbeda. Dengan episode yang gak panjang seperti sinetron, tapi prepationnya kayak film bikin penonton adegan greget, ungkap Giorgino Abraham. Bekerja secara profesional, ia tak terlalu memikirkan di platform apa aktingnya akan ditayangkan. Bahkan urusan karakter pun ia tak terlalu selektif, asalkan ceritanya menarik dan peran yang ditawarkan menantang. Disinggung soal aspek yang menjadi pertimbangannya untuk ambil bagian dalam sinetron produksi, Gino pun tak terlalu banyak syarat. Yang terpenting baginya adalah isi cerita dan karakter yang ditawarkan memiliki keistimewaan tersendiri baginya.